misionaris tersebut, mereka juga mengorbankan hidup mereka melalui doa mereka dan uang mereka. Yusuf tidak punya visi menjadi perdana menteri. Look at that. That's why he became a prime minister. You know how many denominations in the world today? Apakah saudara tahu berapa jumlah denominasi hari ini di dunia? Actually, that's against the purpose of creation. Sebenarnya bertentangan dengan tujuan penciptaan. Because of that, what had happened? Karena itu apa yang terjadi? Here, pada tahun 1517, Reformation. Terjadilah reformasi. Here, the Reformation, we've got at least around 11 denominations. Ya, setelah reformasi setidaknya ada 11 denominasi yang muncul. Okay. Now, would you read? Ya, saya akan bacakan satu demi satu. Nomor 1, Anabaptis tahun 1500. Anabaptis, sekali lagi Anabaptis tahun 1523. Yang kedua, Lutheran tahun 1530. Yang ketiga, Anglikan tahun 1534. Yang keempat, Reform tahun 1541. Lima, Presbytery tahun 1560. Enam, Kongregasional tahun 1602. 7, Baptis tahun 1608. Yang kedelapan, Metodis tahun 1744. 9, Seventh Day Adventist tahun 1844. 10, Bala Keselamatan tahun 1878. Dan yang ke-11, Sidang Jemaat Allah tahun 1914. Ya. Now, you see, Roman Catholic Church became so corrupted. Okay, searching for money. Even you pay money, then you will receive eternal life. Yeah, Gereja Katolik Roma mereka jadi menyimpang dari ajaran yang benar, dan mereka hanya mencari uang. Dan mereka mengatakan kalau kalian memberi uang kepada gereja, kalian akan memperoleh hidup yang kekal. So Roman Catholic priest, some of them went against their teachings, Roman Catholic teachings. Oh, jadi beberapa dari imam gereja Katolik Roma, Roman Catholic priest, yes, like Luther, Calvin, all those people, they went against the Roman Catholic teachings. Okay. Dan beberapa dari imam-imam dari gereja Katolik Roma ini, seperti Martin Luther, mereka menentang ajaran-ajaran yang salah dari gereja Katolik Roma tadi. And now here, many Roman Catholics believed, as they were reading the Bible, Jesus even baptized, emerged, okay, inside of water, then he came out instead of sprinkling. Okay, they say Roman Catholic sprinkling baptism is not biblical. Some people believe, some people find out after they read the Bible. Yes. Got it? Okay. Dan beberapa orang Kristen menemukan bahwa ajaran Roma di mana mereka tentang baptisan, gereja Katolik Roma mengajarkan. Roman Catholics
In their baptism is sprinkling water. Oh iya, ajaran atau kepercayaan dari Gereja Katolik Roma itu adalah mereka membaptis percik. Okay. Now, but Bible did not say that you will receive the baptism by sprinkling. Rather, you have to go down to water and out. Ya, tetapi Alkitab tidak mengajarkan baptisan tentang percik, tetapi tentang selam. So people, as they was reading the Bible, that oh, sprinkling is not biblical. Dan orang-orang Kristen ketika mereka membaca Alkitab, mereka menemukan oh, bahwa baptisan percik itu tidak Alkitabiah. Okay, so some Roman Catholic people, they say bye bye to Roman Catholics. Dan we beberapa have our own denomination. Beberapa orang dari jemaat Katolik Roma, mereka meninggalkan Katolik Roma dan mereka membentuk denominasi mereka sendiri. And we don't want to receive this sprinkling. We want to go down to water. Dan mereka mengatakan kami tidak mau dibaptis secara percik, kami mau dibaptis secara selam. And they said, you Roman Catholics, you are not saved because you got this instead of going down to water. Dan mereka mengatakan kalian penganut Katolik Roma, kalian tidak selamat karena kalian membaptis secara percik, tidak secara selam. And they say you are not Christians. Dan mereka mengatakan kalian bukan orang Kristen. You are against the Bible teaching. Kalian menentang ajaran Alkitab. And you have to go down water and come out. Ya, kalian sebenarnya harus dibaptis masuk ke dalam air dan setelah itu keluar dari dalam air. If you want to be a Christian, if you want to be saved, jika kamu ingin diselamatkan, you have to re-baptize. Kamu harus dibaptis lagi. Okay, this group, kelompok ini, called Anabaptist, disebut Anabaptis. Okay, Ana means again. Ana artinya lagi. It's a Latin word, again. Ana ini adalah bahasa Latin atau lagi, iya. Okay. This is the first Protestant denomination. Jadi Anabaptis ini adalah denominasi Protestan yang pertama. 1523. Tahun 1523. Reformation was 1517. Reformasi terjadi pada tahun 1517. 6 years after Reformation. 6 tahun setelah Reformasi. They officially formed the denomination. Mereka secara resmi membentuk denominasi Anabaptis ini. Roman Catholics really, really got angry at them. Dan pada waktu itu Gereja Katolik Roma begitu marah dengan Anabaptis ini. You are destroying our tradition. Mereka mengatakan kalian menghancurkan denominasi kami. In the name of Jesus, we wanna kill you. Dalam nama Yesus kami akan membunuh kamu. About 2 million Anabaptists were killed by Roman Catholics. 2 million. Sekitar 2 juta Anabaptis, pengikut Anabaptis ini dibunuh oleh pengikut Katolik Roma. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. So those Anabaptists, they all immigrated to America and Canada. Jadi karena itu, semua pengikut Anabaptis ini mereka berimigrasi Amerika, Canada. Ke Kanada. America and Canada. Amerika dan Kanada. We call them Mennonites. Mereka menyebut mereka Mennonite. Some Mennonites are Anabaptist people. Ya, beberapa dari Mennonite ini adalah pengikut Anabaptis ini. There are not many in America and Canada now. Ya, saat ini tidak banyak ditemukan lagi pengikut Anabaptis ini di Amerika dan di Kanada. However, they were the first one went against Roman Catholic corruption. Namun demikian, Anabaptis inilah denominasi yang pertama kali menentang ajaran yang ada dalam Gereja Katolik Roma. And Lutherans. Setelah itu Lutheran, Anglicans, Anglikan, Reform, all this. Dan selanjutnya. See, we see these people all the way Lutherans, Anglicans, Reformed, Presbyterian, all these people here. Semua denominasi ini, yaitu Anabaptis, Lutheran, Anglican, Reformed, dan Presbyterian,
Okay, let me tell you a little bit, okay? Ya, saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang hal ini. The background. Tentang latar belakangnya. Would you write down? Tolong catat. You see, when church, actually church is a power group. Oh. Ya, sebenarnya gereja memiliki kuasa yang besar. Now, Roman Catholic is most powerful organization. Katolik Roma adalah organisasi yang paling kuat. It has a pope on the top. Ya, gereja Katolik Roma memiliki paus sebagai pemimpin tertinggi. Pope has all power. Dan Paulus memiliki paus memiliki semua kuasa. Okay, pope. Okay, papa. Paus. Papal. Okay. Papal. Yeah, not paus. not Saint Paul. Yes, sorry. Paus. Okay. Bukan Paulus, paus. So this man was considered as God's representative. Paus ini dianggap sebagai wakil Allah. So he has almighty power. Jadi paus ini memiliki kuasa yang luar biasa. These reformers did not like that. Dan para reformer ini tidak menyukai paus. First here, Anglicans here. Anglicans. Anglican. The it's a England king called Henry the Eighth. Raja Inggris yaitu Henry yang ke-8. Henry Eighth in England dismissed Roman Catholic power. Membubarkan sistem kuasa di dalam gereja Katolik Roma ini. He felt that Roman Catholic power is not almighty power. Ia merasa bahwa kuasa yang ada dalam gereja Katolik Roma ini bukanlah kuasa yang benar. So England people say bye-bye to Roman Catholics. Jadi orang-orang Inggris mengatakan selamat tinggal kepada gereja Katolik Roma. Henry VIII formed his own denomination. Jadi Henry ke-8 ini membentuk denominasinya sendiri. Okay. Separated from Roman Catholics. Memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. That was 1534. Pada tahun 1534. Right, right. 1534. Tahun 1534. And this church was called Church of England. Dan gereja ini disebut gereja Inggris. Or Anglicans. Atau Anglikan. It's the same name. Okay? Ya, ini sama. Or sometimes called. Atau terkadang disebut Episcopal Church. Gereja Episkopal. Episcopal Church. Gereja Episkopal. Have you heard the name Episcopal? Pernah dengar Episkopal? Yeah. That's all related to Church of England. Ya, ini semua berkaitan dengan gereja Inggris. What is the king name? Apakah nama dari raja tersebut? Henry VIII. Ya, Henry ke-8. Okay. The problem of this church is again. Ya, tapi masalah gereja ini adalah same as Roman Catholics. Sama seperti gereja Katolik Roma. Henry VIII is the highest. He had almighty power too. Nah, Henry VIII ini adalah yang tertinggi di Inggris. Dia juga memiliki kuasa yang sangat besar. People did not like it. Orang-orang tidak suka dia. See, Pope had almighty power. Now Henry VIII had almighty power. Paus memiliki kuasa yang sangat besar dan Raja Henry VIII juga memiliki kuasa yang sangat besar. That's the against the purpose of creation. Ya, ini bertentangan dengan tujuan penciptaan. Isn't it? Benar? Ya. Yeah. Receiving glory. Mereka menerima kemuliaan. In the name of God. Dalam nama Allah. So God said, no, you have to power should go down. Allah katakan tidak. Kekuasaan kalian harus semakin menurun. So Lutheran. Kemudian Lutheran. Martin Luther. Still that church it becomes a national church
for Germany. Ya, gereja Lutheran ini menjadi gereja nasional untuk negara Jerman. So the German government, jadi pemerintah Jerman, had a power, juga memiliki kuasa. As a result, here in John Calvin, sebagai hasilnya, the Calvin muncullah established denominasi Reform, Reform yang Church didirikan oleh John Calvin, and 1541. Pada tahun 1541, the Reform Church try to lower the power to elder group. Ya, gereja Reform ini berusaha untuk menurunkan kuasa yang mereka miliki dan membaginya kepada penatua-penatua di dalam gereja. Elder, they now it's like a member of parliament. Ya, seperti anggota parlemen. In your government here. Di dalam pemerintah. People elect elders. Jemaat memilih penatua. Like people elect member of parliament. Ya, sama seperti masyarakat memilih anggota parlemen. And we give the member of parliament the power. Ya, dan kita memberikan kuasa kepada anggota parlemen. So member of parliament, they assembled and they did make decision. Dan anggota parlemen ini bertemu dan mereka membuat keputusan. The same way here, they church members elect elders. Ya, sama dengan gereja Reform ini, jemaat gereja memilih penatua gereja. And elders make the decision. Dan penatualah yang membuat keputusan. That's the Reformed Church. Inilah gereja Reform. Okay. And also that's the Presbyterian Church. Ya, ini juga dianut oleh gereja Presbyteri. The Presbyterian Church now in Scotland by John Knox. Gereja Presbyteri ini didirikan oleh John Knox di Skotlandia pada tahun 1560. The problem came again. Ya, masalahnya muncul lagi. Those elders now corrupted. Semua penatua yang ada di gereja juga mereka moralnya rusak gitu aja. When you have a power, always this problem comes. Ya, ketika saudara punya power atau kuasa, biasanya selalu muncul masalah seperti ini. Elders receiving glory. Penatua gereja menerima kemuliaan. That's against the purpose of creation. Dan ini adalah bertentangan dengan tujuan penciptaan. See, don't forget that. Jangan lupa. Don't forget the purpose of creation. Jangan lupa tentang tujuan penciptaan. To teach us the purpose of creation, God prepared 7,000 time world year. Untuk mengajarkan kepada kita tentang tujuan penciptaan ini, Allah 7,000 years of time. Ya, Allah menempatkan kita dalam 7,000 tahun waktu di dunia ini. To teach us the purpose of creation. Untuk mengajarkan kita tentang tujuan penciptaan. So now when the church becomes a big and leaders becomes a big and they receive glory instead of God. Ya. Dan sekarang ketika gereja bertambah besar dan pemimpin menjadi semakin terkenal, mereka menerima kemuliaan. That is happening in your country too. Dan ini sekarang sedang terjadi di Indonesia. Not only Indonesia. Bukan hanya Indonesia. All over the world. Ya, di seluruh dunia. Don't say Indonesia. No. Not only Indonesia. Ya. All over the world. Ya, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia terjadi seperti ini. People said, we don't want all these leaders. Sehingga jemaat mengatakan, kami tidak mau lagi pemimpin-pemimpin seperti ini. And lay people said, we want to make a decision. Dan jemaat Kristen, jemaat kaum awam mengatakan, we want to make decision. We don't want to elect elders. Oh, kami tidak mau lagi memilih penatua. We don't want a bishop. Kami tidak mau lagi. Kami tidak mau. We don't want pastors. We don't want pastors. Kami tidak mau pendeta. And they said, we want to make our own decisions. That called congregational church. Dan mereka mengatakan kami sendiri yang mengambil keputusan. Dan denominasi ini disebut dengan
denominasi kongregasional. Congregation has power. Ya, jemaat yang memiliki kuasa. It's a 1602. That's a denomination, congregational denomination. Ya, denominasi ini didirikan pada tahun 1602. In this denomination, there is no such a top leader. Jadi dalam denominasi ini tidak ada yang disebut dengan pemimpin gereja. Because they were sick and tired of leaders. They are sick and tired. They hated leaders. Karena mereka membenci pemimpin. Okay? They say we need a democracy. Dan mereka mengatakan kita perlu demokrasi. And there is no pastor in a church. Dan dalam gereja kongregasional ini tidak ada pendeta. No bishop in a tidak church. Ada bishop. Tidak ada uskup. And you said here, hey, today who is going to preach? Dan di dalam denominasi kongregasional ini mereka mengatakan, hey, hari ini siapa yang akan berkhotbah? And people say, you come over here, you preach. Dan di antara yang hadir katakan, hey, kamu aja yang khotbah hari ini, ayo datang ke depan khotbah. And after he preaches, one say, ah, let me preach. Dan setelah dia selesai berkhotbah, ada yang lain mengatakan, hey, tolong kasih kesempatan bagi saya untuk berkhotbah. So you totally unorganized. Jadi denominasi ini sama sekali tidak terorganisasi. No such an elder, no tidak ada pastor, penatua, tidak ada pendeta. No Bible college. Tidak ada sekolah Alkitab. Among these congregationals, di antara denominasi kongregasional ini, there were two groups. Ada dua kelompok. Two groups. Dua kelompok. Okay. One group said this. Kelompok pertama mengatakan in terms of baptism. Iya. Okay. Berbicara tentang baptisan. And they said this. Sprinkling is okay. Mereka mengatakan baptisan perci itu tidak apa-apa. Okay. Because Roman Catholics, all these Lutherans, Anglicans, Reformed, Presbyterians, all sprinkling. Karena semua denominasi ini Lutheran, Anglican, Reform dan Presbytery semua menerapkan sistem baptis percik. Okay. Baptis percik. Yeah, sprinkling. Even today. Bahkan sampai hari ini. Okay. So this congregation, some parts of congregation say we will follow these people. Dan beberapa dari jemaat mengatakan kami akan mengikuti aturan denominasi ini. But the other half, tetapi sebagian lagi, they say sprinkling no good. Mereka katakan baptisan percik itu tidak baik, tidak benar. We have to follow Anabaptist. Kita harus mengikuti Anabaptis. We have to go down to water. Ya, kita harus membaptis dengan selam, secara selam. They are fighting. Jadi mereka bertengkar satu sama lain. Always church people fighting. Ya, biasanya gereja jemaat gereja selalu bertengkar satu sama lain. And this jumping water group, okay? Dan kelompok yang membaptis dengan selam, they say bye bye you congregational. Mereka katakan selamat tinggal kepada denominasi kongregasional ini. They formed the Baptist denomination. Dan mereka membentuk denominasi Baptis. Baptist. Now, only difference between congregationalist and Baptist is simple. Baptism, mode of baptism is different. The way of baptism. Iya. Jadi perbedaan antara kongregasional dan baptis ini sangat sederhana. Hanya masalah baptisan. Jadi yang kongregasional mereka adalah baptis percik dan baptis ini adalah baptis selam. But the church structure is about the same. Tetapi dalam struktur gereja hampir sama. Structure is what? Where is the power? Power locates among the congregation. Ya, struktur gerejanya sama, di mana yang memiliki kuasa itu adalah jemaat gereja. So when the Baptist denomination established, power reside in the congregations. Jadi ketika denominasi Baptis ini didirikan, kuasa itu ada di dalam jemaat. And even today. Bahkan sampai hari ini. Now you have a pastor and seminary in the Baptist denomination, but no elder system.
Ya, sekarang mereka memiliki sekolah Alkitab dan seminar, tetapi tidak ada no elder. Tidak ada penatua. The highest congregation is deacon. Ya, jemaat yang paling tinggi adalah diaken. Okay, let me ask you again. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. When Jesus asked his disciples, ketika Yesus meminta kepada murid-muridnya to go out and witness Jesus, untuk pergi dan bersaksi tentang Yesus, what would be the message? Apakah berita yang harus mereka sampaikan? Message is this. Berita yang harus mereka sampaikan adalah tell them about the purpose of creation. Untuk memberitakan orang-orang tentang tujuan penciptaan. Okay. To teach them the purpose of creation, God in his before the creation, he will come down to this world to teach the people the purpose of creation. Ya, untuk mengajarkan kepada orang-orang bahwa Allah akan datang ke dunia ini dan Allah akan menyelamatkan manusia, bahkan ia telah merencanakan ini sebelum penciptaan. So we as a Christian, our message should be this. Jadi kita sebagai orang Kristen, inilah berita yang harus kita sampaikan. And also our life should be like this. Dan hidup kita juga harus seperti ini. We should not seek for our own glory. Kita tidak boleh mencari kemuliaan bagi diri sendiri. If we seek for our own glory, jika kita mencari kemuliaan kita sendiri, my own ambition, ambisi pribadi, my own vision, visi pribadi, then we are violating the purpose of creation. Kalau kita melakukan seperti ini, kita melanggar tujuan penciptaan. The problem here is the human nature. Masalahnya adalah sifat dasar manusia. People hated Roman Catholic. Orang-orang membenci Katolik Roma. Because what? Karena apa? That denomination violated the purpose of creation. Karena denominasi tersebut melanggar tujuan penciptaan. Are you with me? Mengerti? When human build up the organization big, then it is human nature that they will be violating the purpose of creation. Ketika manusia membangun organisasi mereka dengan besar, maka ini adalah sifat manusia, mereka akan melanggar tujuan penciptaan. It becomes a tower of Babel. Ini menjadi menara Babel. Here again. Kembali ke sini. They hated Roman Catholics. Semua denominasi ini membenci Gereja Katolik Roma. They started very in humble way. Mereka memulai dengan cara yang begitu rendah hati. But later the denominations became big. Tetapi kemudian hari denominasi mereka menjadi besar. And against the will of God. Dan melanggar kehendak Allah. Church became each denomination lot of problems within themselves. Dan setiap denominasi ini memiliki masalah di dalam denominasi mereka masing-masing. Power games. Ya, kuasa. And money. Collection money. Masalah uang. And fighting. Dan bertengkar satu sama lain. And divided in many small denominations. Dan terbagi-bagi menjadi denominasi-denominasi yang kecil. Within Lutherans there are many different Lutherans. Di dalam denominasi Lutheran sendiri ada banyak denominasi. And within Anglican too. Di dalam denominasi Anglikan juga. Reformed and Presbyterian. Dalam denominasi Reform sama Presbyteri, Baptist. Now today, hari ini, Baptist became the second largest Protestant denomination. Gereja Baptis menjadi denominasi Protestan kedua terbesar. We will study tomorrow. Kita akan belajar besok. Tomorrow is a very important day. Besok adalah hari yang sangat penting. You see here. You know, I told you Baptist Church. Ya, saya sudah menjelaskan Gereja Baptis. Its power lies in the congregation. Ya, kuasa itu ada di dalam jemaat. But now Baptist denomination. Tetapi sekarang denominasi Baptis is the second largest Protestant denomination today. Adalah denominasi kedua terbesar di dalam denominasi Protestan saat ini. So now power comes in. Dan sekarang mereka sudah memiliki kuasa. When you have more members,
Ketika saudara memiliki lebih banyak jemaat, more money comes in. Dan lebih banyak uang akan masuk. Why? Every Sunday, people brings money. Karena setiap hari Minggu jemaat membawa uang, persembahan. Every Sunday. Setiap hari Minggu. People brings their tax, the church tax, give money. Ya. You pay jemaat, tax. Jemaat memberikan perpuluhan. It's a tax. It's a government tax, like tax. Tax. Oh, seperti pajak. Ah, pajak. Jemaat membawa pajak, bukan perpuluhan. You have to bring money to church on Sunday. Iya, saudara membawa uang ke gereja hari Minggu. So church every Sunday collects money. Jadi setiap hari Minggu gereja mengumpulkan uang. Like a government collecting taxes. Seperti pemerintah memungut pajak. But government collects tax. Yeah, government tax once in a year, you know? Tetapi pemerintah memungut pajak sekali dalam setahun. But church. Tetapi gereja. Church every week people brings money. Tetapi setiap hari Minggu jemaat membawa uang ke gereja. Church automatically, okay, becomes fat. Secara otomatis gereja menjadi gemuk. So you work hard toward collecting people to your church. Dan saudara berusaha keras untuk membawa orang-orang ke dalam gereja saudara. Because the people brings money. So that how much money bring he will bring how much money they it looks people pastors not all pastors okay but pastors looks at people as money. Iya, dan orang pendeta-pendeta mulai menghitung jiwa-jiwa yang datang ke gerejanya dan pendeta mulai menghitung berapa uang akan dibawa oleh jemaat tersebut. That's why there are many so-called specialists, okay, who teach how to make your church grow. Itu sebabnya mengapa banyak orang yang disebut dengan ahli mengajar bagaimana cara membuat gereja bertumbuh. And thousand pastors gathering to learn how to make the church grow. Dan ribuan pendeta berkumpul belajar bagaimana caranya membuat gereja bertumbuh. Seminar like this, pastors will not come. Seminar seperti ini pendeta tidak akan datang. It's not only Indonesia, all of the world. Bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia. Because this kind of seminar will not make your church, okay, grow. Karena seminar seperti ini tidak akan membuat gereja saudara bertumbuh. Sometimes if you teach message like this, then many people will say bye-bye to your church. Ya, terkadang ketika saudara mengajarkan seperti ini, ada jemaat gereja akan meninggalkan gereja saudara. Even Baptist. Bahkan Baptist. Now become so big. Sekarang jadi besar, begitu besar. Lot of fightings and denominations, fighting and creating new denominations within Baptist. Dan banyak di antara Baptis sendiri mereka saling bertengkar satu sama lain dan karena itu menciptakan denominasi sendiri, denominasi mereka sendiri. Although you are Baptist, we have to ask, where are you from? Which Baptist? Iya, jadi meskipun saudara datang dari denominasi Baptis, kita bisa bertanya dari denominasi yang mana? I say, oh, it's a different Baptist. Iya, wah, dia berbeda dari Baptis yang berbeda. And you say, you are suspicious about that different Baptist. Ya, dan saudara merasa curiga dengan denominasi Baptis yang lain. And you came from the big Baptist. Dan saudara berasal dari gereja Baptis, denominasi Baptis yang besar. There's a small denomination Baptist there. Dan di sana ada denominasi Baptis yang kecil. And big Baptist men say, I'm a big Baptist. Big Baptist. Iya, dan anggota dalam Baptis yang besar mereka merasa sombong karena mereka berasal dari Baptis yang besar. Even church, my church is a big church, and you small church. Bahkan gereja-gereja yang besar mereka merasa sombong ketika mereka melihat gereja yang kecil. And the big church person is very proud of. Dan pendeta-pendeta gereja-gereja besar mereka merasa bangga dan sombong karena mereka gereja mereka besar. Church and denomination became a idol. Okay. Gereja dan denominasi menjadi berhala. They don't preach Jesus. They don't proud of Jesus. They proud of their church and denomination. Mereka tidak bangga dengan Yesus, tetapi mereka bangga dengan denominasi dan gereja mereka. That's the now happening all over the world. Inilah yang terjadi sekarang ini di seluruh dunia. It's
2013. Pada tahun 2000, sekarang tahun 2013. Today. Sekarang. Now, someday we will rapture here. Ya, suatu saat nanti kita akan terangkat. And Jesus will appear. Jesus will appear here. Dan Yesus akan datang di awan-awan. Now we will have 7-year tribulation here. Dan setelah itu akan terjadi 7 tahun kesusahan. You don't have to write down. There's no room for that. Just 7-year tribulation. This is actually World War III. Ya, dan pada saat ini akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Come here. Now at the end of the 7 years, we will have a wedding ceremony. Wedding. Pada akhir 7 tahun ini akan ada. You just say wedding. That's it. Wedding. Perkawinan anak domba. Okay. And Jesus will come down. Okay. You just tell them. This. Dan Yesus akan datang ke dunia ini. The second coming of Jesus. Inilah yang disebut dengan kedatangan Yesus yang kedua. And we will have 1,000 years kingdom here. That's. Dan setelah itu akan ada kerajaan 1,000 tahun. Dan setelah kerajaan 1,000 tahun ini akan ada penghakiman. You put on hell. Neraka. New heaven. Langit yang baru. New heaven and new earth. Langit yang baru dan bumi yang baru. If you want to know more about this area here, this part, you will learn it much in detail in eschatology. Ya, jika saudara mau belajar lebih lagi tentang topik ini, saudara bisa belajar dalam topik eskatologi. So we already have given them the CDs. Ya, saudara sudah mendapatkan tadi CD eskatologi. So I taught eschatology in where? In Magetan? Yeah. Magetan. Saya mengajar topik kristologi ini dalam seminar di Magetan. For 3 days. Ya, selama 3 hari. Someday, suatu saat nanti, we will go back to 1,000 years. Kita akan kembali kepada masa kerajaan 1,000 tahun. 1,000 years. 1,000 tahun. This is meaning that we will live up to 1,000 years. Ini berarti bahwa kita akan hidup sampai umur 1,000 tahun. This 1,000 years will be the same 1,000 years before the flood and after the fall of Adam. Jadi 1,000 tahun yang ada di sini akan sama dengan 1,000 tahun yang ada setelah kejatuhan Adam dalam dosa sampai pada air bah. Pada waktu itu usia manusia mencapai sekitar 1,000 tahun. Do you remember we studied this in the morning, this morning? Ya, saudara masih ingat kita sudah belajar tadi pagi. People used to live for 1,000 years. Manusia hidup hampir 1,000 tahun. Okay. Now, would you open your Bible? Open your Bible. Ya, buka Alkitab. Genesis 1. Kejadian pasal 1. 29. Ayat 29. Kejadian pasal 1 ayat 29. Would you read it? Find out what kind of food people used to eat. Ya, melalui ayat ini kita akan mencari apakah yang dimakan orang-orang pada waktu itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Saya akan bacakan ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. What kind of food? Apakah yang menjadi makanan manusia pada waktu itu? Eh? It's a seed. Seed. Iya, tumbuhan yang berbiji. Would you write down here? Seed. We eat seed. Seed and fruit. Yes. Write down. Sebelum manusia jatuh dalam seed dosa, manusia makan buah yang ada bijinya. Yeah. So when we go back to paradise, that would be our food. Dan nanti setelah kita kembali ke Firdaus, inilah yang akan menjadi makanan kita. Kita akan makan buah. Okay. Also, you will see chapter two. First, it say 8 years. That see here we will. What was the food in the Garden of Eden? Iya, di dalam pasal 28 kita akan melihat apa yang menjadi makanan manusia pada waktu itu.
Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. And chapter verse 9 too say that ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. So, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. That is what the fruit from the tree of life. Okay? Ya, pohon kehidupan. You write that. Buah dari pohon kehidupan. So we will eat those fruit. Dan kita akan memakan buah dari pohon tersebut. Now you and you open Revelation chapter 22. Ya, mari kita buka Wahyu pasal 22. And Pastor Umar, you come over here. Umar, come over here. You just write down. Would you read verses 1 and 2? Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku suatu sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. So what kind of same? Okay, you put it right. That's our food. Ya, inilah nanti akan menjadi makanan kita. Buah dari pohon ini, pohon yang ada dalam ayat 2 ini. Okay. Now then, what had happened after the fall here? Apa yang terjadi setelah Adam jatuh dalam dosa? The people's food had been changed after the fall. Ya, makanan manusia berubah setelah manusia jatuh dalam dosa. Genesis chapter 3. Dalam Kejadian pasal 3. 16 through ayat 16 sampai 19. 19. Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. What was it? What kind of food? Vegetables. Huh? Yeah. Put it down here. It's plant and vegetables. Yeah, setelah manusia jatuh dalam dosa, makanan manusia berubah, dulunya adalah buah-buah yang berbiji, tetapi sekarang jadi bukan semak duri, tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan. Di dalam ayat 18 di sini dikatakan, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. You write down Bible verse. What Bible? Kejadian pasal 3 ayat 17. Ayat 18. Okay. Over here you write down Bible verse. This one. Ya, Kejadian 2 ayat 9. No, and one more. Kejadian chapter 1 2. Dan Kejadian 1 ayat 29. Good. Yeah. Let them know that, okay? That this Bible verse and kind of food. They have to, you pastors, you have to memorize all this. What happened after the flood? Apa yang terjadi setelah air bah pada masa Nuh? After the flood. Setelah air bah. You see, in Genesis, dalam Kejadian 9, pasal 9, 3. Ayat 3. Kejadian pasal 9 ayat 3. What is that? Yeah, that's right. Saya akan bacakan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau, daging binatang. Yeah. Dalam ayat 3 dikatakan, segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu.
aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi sekarang makanan manusia bukan lagi hanya tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, tetapi juga semua. So we yang bergerak. Ini apa yang bergerak tidak disebutkan dengan jelas ya, tapi. So it's the same. Animals. About the, in during this time here, okay, animals right here at this time, they could not eat meat, but after the flood, some animals became the eat meaters. Oh, jadi di sini dijelaskan sebelum air bah, hewan pun tidak ada yang makan hewan yang lain. Semuanya makan rumput atau ya biji-bijian. Tetapi setelah air bah, ada di antara hewan yang sudah menjadi predator, yaitu makan atau memangsa hewan yang lain, seperti singa contohnya. Tigers, harimau, lions, singa, even snake, bahkan ular, and fox, serigala, and dogs, anjing, even cat, bahkan kucing. All those eat meaters. Yeah, semua binatang ini meat eaters, memakan daging. So they kill other animals. Jadi binatang-binatang ini membunuh binatang yang lain. Now, so all after the flood, all the way here, we eat meat. Animals eat meat. Jadi setelah air bah, manusia sudah memakan daging hewan. Sudah seperti hewan. Pasal 65 ayat 20 dan 25. So write it down, Yesaya. Yesaya pasal 65 ayat 20 dan 25. Jesus showed Isaiah. Yesus menunjukkan kepada Yesaya this millennium kingdom story here. Ya, peristiwa tentang Jesus showed, yeah. Okay, in his vision to Isaiah. Ya, yeah, Yesus menunjukkan kepada Yesaya that what would happen, apa yang akan terjadi in millennium kingdom. Ya, yeah, pada masa kerajaan 1000 tahun ini. He saw that. Ya, yeah, Yesaya melihat penglihatan okay. Ini. So now you go back to your Bible. Ya, yeah, mari kita buka kitab kita dalam Yesaya pasal Isaiah 65, 65 verse 20. Ayat 20. Yesaya kan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. What is it? Apa yang dikatakan dalam ayat ini? He said this. It's not a paradise. Ini masih belum Firdaus. If it's in paradise, no such a death, physical death. Jika ini berbicara tentang Firdaus, maka tidak akan ada lagi kematian jasmani. Okay? It is a millennium kingdom story. Ini berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. It says here. Dikatakan di sini. If your son dies, okay, before 100 years. Jika ada bayi yang mati sebelum 100 tahun, umur 100 tahun, that is a sign of a curse. Ini adalah tanda kutuk. What is it? This period is this period. Masa ini sama dengan masa setelah kejatuhan Adam dalam dosa sampai pada masa air bah. Mau telah dikalahkan, lelah gugur.
About 2/3 of the world's population is within this region. Tragically, 97% of these people do not know the gospel. Furthermore, most of the countries in these regions are economically poor, undeveloped, and are hostile to Christianity. Therefore, AMI will serve as God's tool to fulfill the Great Commission of Jesus Christ in the most impossible, hard-to-reach, and least evangelized regions of the world today.